Harga telur ayam melonjak hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga dari Rp27.000 per kilogram ini terjadi hanya dalam waktu sepekan. Para pembeli terpaksa mengurangi daya belinya. Harga telur ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp27.000, kini dijual di angka Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ayam ini sudah terjadi di tingkat distributor yang sudah mengalami kenaikan. Hingga para pedagang pasar Cibubur, Jakarta Timur harus menaikkan harga telur. Kenaikan harga telur ayam ini dikeluhkan para pedagang karena membuat mereka harus menogoh uang lebih banyak untuk modal. Menurut pedagang, harga telur ayam melonjak sejak pekan lalu dan hingga kini belum menunjukkan tanda segera turun. Yang sebelumnya harga telur Rp27.000 per kilonya. Berangsur-angsur. Ya. Sekarang berapa? Mas, artinya untuk sekarang itu per kilo berapa, Mas? Per kilonya sekarang 30. 30. Oh, sejak seminggu ini sudah 30. Turun lagi. Ini sekilo. Oh, karena buat jualan ya. Itu Ibu dengan harga Rp30.000 per kilo ini, Ibu membeli telur mengurangi pembelian atau gimana, Bu, dengan harga Rp30.000 per kilo ini? Iya, ngurangin juga. Ngurangin. Oh. Dari yang biasanya berapa ke berapa tuh? Ya, biasanya 2 kilo jadi sekilo. Oh, gitu. Para pedagang dan pembeli mengeluh karena kenaikan harga terjadi saat bersamaan dengan sejumlah komoditas pangan lain, seperti daging ayam. Di mana kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak satu minggu ini sebesar Rp3.000 per ekornya. Dari harga Rp27.000 per ekor, kini menjadi Rp30.000 per ekor. Berapa, Mas, ayam per hari ini? Harga Rp35.000, Rp38.000, rusa yang gede Rp40.000. Itu sudah naik harganya atau gimana sih? Sudah naik, cuman kan masih ya salah ya, masih nggak terlalu tinggi banget. Nggak terlalu tinggi, oh. Warga dan pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menurunkan harga telur dan daging ayam agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, Tim Liputan Adex Channel.